Okay, we are back on Entertainment News. Saat ini banyak sekali treatment kecantikan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit dan juga tubuh. Salah satunya adalah T-Spa seperti yang dilakukan oleh Tiara Renata berikut ini. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari teh. Selain untuk diminum, teh pun berkhasiat untuk kesehatan dan kecantikan tubuh. Salah satu perawatan tubuh yang dapat dilakukan dengan menggunakan teh sebagai bahan dasar perawatannya adalah T-Spa. Dan berikut tim Entertainment News akan mengikuti kegiatan aktris cantik Tiara Renata melakukan perawatan tersebut. Hello good people, saya Tiara Renata. Hari ini lagi libur, gak ada syuting, jadi mau treatment dulu, mau beresin badan, mau bersihin badan, mau amplas badan, mau cobain T-Spa di Royal Garden Spa ini. Buat kamu-kamu yang belum tahu T-Spa itu kayak apa, ikutin yuk biar gak penasaran ya. Ya good people, tadi aku awalnya disuruh ganti baju nih, digantiin jadi kemben. Terus tadi kakinya udah sempat direndam pakai air garam, pakai sabun, terus dikasih beberapa varian bunga. Terus tadi dibersihin juga sedikit dipijit sama mbaknya. Terus sekarang waktunya untuk massage, untuk luluran, untuk masker-masker badan. Jadi gak boleh ngintip ya. Nanti kita ketemu lagi, gak boleh ngintip, dah. Good people, ini sekarang badan aku lagi dilulur pakai green tea-nya. Ini lagi agak didiamin sebentar dulu, terus habis itu digosok, dibersihin semuanya. Langkah selanjutnya udah aku tinggal mandi, berendam pakai green tea juga. Ini enak banget, tadi aku sempat tiduran juga. Tadi juga ngintip-ngintip ya. Awas ya, aku mau lanjutin tidur ya. Ini ngantuk banget. Jadi enak banget dipijit-pijit, terus dilulur, di apa lagi tadi apa ya? Masker apa segala macam. Terus sekarang waktunya untuk mandi. Sebenarnya nggak mau mandi, ini males banget pengen lanjutin tidur, cuman nggak boleh sama mbaknya udah diusir. Jadi kita rendam di sini. Berendamnya juga pakai green tea plus bunga-bunga biar wangi. Terima kasih banyak good people, hari ini udah mau nemenin aku untuk spa, untuk perawatan hari ini. Gak bosan ya, tetap terus sampai ngintip-ngintip, gak apa-apa deh ya. Biar kalian juga pada tahu gimana rasanya, gimana prosesnya yang namanya green tea spa. Lain kali, kalau aku ada kegiatan lagi, jangan bosan-bosan ya. Sampai ketemu lagi next time, dadah. Nikmat ya, banget T-spa, ya. Dipijit juga, habisnya cantik. Ya kan? Tapi memang kalau ngomongin teh banyak banget ya manfaatnya untuk kecantikan. Terutama ini buat perempuan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mm-mm. Gitu kan. Nah kalau tadi kan menggunakan green tea, ternyata manfaat teh itu bukan cuma bermanfaat kalau diminum aja atau dikonsumsi. Yep. Tapi ternyata untuk pemakaian luar juga bisa meningkatkan. Nih kayak misalnya kan kalau green tea sendiri kan mengandung antioksidan. Nah. Jadinya bagus banget untuk menangkal radiasi-radiasi bebas yang ada di kulit. Mungkin kita sering kena polusi dan segala macam. Bikin kulit kusam, jadi digosok gitu. Melembabkan kulit yang kering juga. Betul. Ya kan, dan bisa menghilangkan apa namanya, bawah mata, lingkaran hitam bawah mata. Kantung ditempelkan mata ya, dan sebagainya. Tehnya. Betul, macem-macem banget. Dan bisa juga menghilangkan bekas gigitan serangga. Ingat ya, gigitan bekas serangga, bukan gigitan yang lain. Jangan, apalagi gigit sama teman sendiri gitu, atau gigit sama anak sendiri, itu jangan pakai obat merah. Nah,